ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustaz, apakah boleh berdoa dengan doa yang ketika tertimpa musibah banjir seperti di surah Hud ayat ke-44 yang artinya wahai bumi telanlah airmu dan wahai langit hujan berhentilah? Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada bumi. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada bumi, kepada langit, dan ketentuan yang Allah putuskan, masa kita mengucapkannya? Itu nggak benar ya. Jadi pakai sebagai doa itu nggak cocok. Tapi kalau kita berdoa Allahumma misalnya hawalaina wala alaina, Allahumma agidil ma wa akli sama, atau yang semisal dengan itu, nggak ada masalah. Itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.